Minangkabau tarekat pikeun megatkeun sumbarna COVID-19 atau Corona. Sawatara anggota DPRD Kota Bandung ti fraksi Nasdem narantos prak-prakan nyemprot disinfektan di Kecamatan Sukajadi. Cek salah seorang anggota DPRD Kota Bandung ti fraksi Nasdem, Uum Tanuwijaya, eta kegiatan teh bakal dilakonan K20 salapan Kecamatan Sejena di Kota Bandung. Dipit tembeyan ke upacara koordinasi jeung petugas prak-prakan nyemprot disinfektan sababaraha anggota DPRD Kota Bandung ti fraksi Nasdem babarengan jeung Lurah Cipedes turta wakil Kecamatan Sukajadi nyorang prak-prakan nyemprot disinfektan poe Senen isuk-isuk. Sekretaris Camat Sukajadi Jajang Afifuddin ngeceskin, eta kegiatan teh kudu dilakonan sahenteuna dua poe sakali pikeun megatkeun sumebarna COVID-19. Dirina miharep sakumna pihak ngalakonan kagiatan samodel kitu, dumeh eta hal teh mangrupa tanggung jawab babarengan lain ukur pamarentah. Liantik itu Jajang miharep eta kagiatan jadi picontoeun keur sakumna wakil rakyat minangka wangun kahaat ka sakumna masyarakat. Kegiatan penyemprotan ini bukan hanya sekedar formalitas saja, seremonial, tetapi ini memang harus dilaksanakan setiap dua hari sekali. Ini dalam rangka memutus rangkaian penyebaran COVID-19. Saya berharap memang semuanya melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja. Ini bersama-sama kita dengan masyarakat, dan kebetulan sekarang Pak Uung melaksanakan ini, menggagas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi semua wakil-wakil rakyat atas kepedulian kepada warga masyarakatnya. Sajroning itu, anggota DPRD Kota Bandung fraksi Nasdem Uum Tanuwijaya nembrakeun eta kagiatan teh mangrupa salah sahiji kagiatan mayang anu disorang ku Nasdem Kota Bandung. Pihakna bakal salawasna nguriling ka saban kecamatan di sakuliah Kota Bandung bari ngagunakeun pakakas keur nyemprot tepi ka APD anu dipibutuh ku masyarakat. Saestuna prak-prakan nyemprotan disinfektan teh henteu bisa dilakonan kalawan sporadis. Kukituna sakumna 5 kelurahan di Kecamatan Sukajadi bakal disemprotan disinfektan kalawan walatra jero sapoe jeput. Rarancangna, lianti Kecamatan Sukajadi, pihak nage bakal nyemprotan disinfektan K28 Kecamatan Sejena di Sakuliah Kota Bandung. Wabah ini akan mungkin beberapa waktu ke depan, dan kami terus akan berjuang terus untuk mempertahankan masyarakat kami. Dari segi kesehatan, segi apapun juga, kami akan bertarung, kami akan berjuang terus melawan COVID-19 ini. Sekarang apa saja Pak yang dilakukan? Hari ini kita akan berkeliling di 5 kelurahan di Kecamatan Sukajadi. Karena kita tahu bahwa penyemprotan ini tidak bisa dilakukan secara sporadis, harus secara masif di satu titik dilakukan secara menyeluruh. Memang kalau selama ini kita melihat masyarakat punya inisiatif melakukan penyemprotan secara sporadis satu titik dan satu titik, tapi kami rasa itu kurang efektif. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami lakukan pada hari ini benar-benar bermanfaat. Satu titik yang dalam kewilayahan kecamatan itu akan kita akan semprot semuanya, lalu kita akan berkeliling besok ke kecamatan yang lain dan besoknya lagi ke kecamatan lain. Di Kota Bandung 30 kecamatan dan kita lakukan semua satu demi satu, 151 kelurahan kita akan semprot semuanya. Tepi kaki wari di Kecamatan Sukajadi warga saurang dicindekeun positif COVID-19. Kukituna mangpirang tarekahan dilakonan kawas prak-prakan nyemprotan disinfektan dipiharep jumlah warga di Kecamatan Sukajadi anu kaentrepan COVID-19 moal tepi ka nambahan. Budi Hartati, Bandung TV.